Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi pada channel saya, Sahabat Tanah Lampung. Pada sore hari ini saya berkunjung di kandang kambing milik Bapak Amir, Desa Margajaya, Kecamatan Anatuha, Lampung Tengah, untuk mereview kambing-kambing beliau. Lihat pemirsa, kambingnya super-super. Pada sore hari ini kambingnya dikasih makan dengan odot. Jatah makan sore pakai odot pemirsa. Nah, untuk ini indukan bud sudah beranak satu. Jadi jika di sini anakan tanpa indukan kayaknya nih. Keren pemirsa. Ini keturunan bur. Yang ini jelas indukan bur pemirsa. Keren. Oke, mari kita lihat yang sebelah sini. Juga pemirsa, ini induk, ini cempenya kambing bur, lumayan bagus ini pemirsa. Ini bur yang kepala merah, ini harganya ini kayaknya sih mahal ini. Ini rambonan rambon. Nah, untuk ini pejantannya semi PE ini. Super. Nah, ya pemirsa. Oh. Keren. Wah, super. Genting jenis kambingnya rambon. Kebanyakan keturunannya keturunan bur pemirsa. Ini beranak tiga. Untuk kandang sini lumayan masih ada isinya, tapi untuk kandang yang sebelah sini ini kandang koloni masih kosong karena habis dibongkar pemirsa. Oke, sebentar lagi mau diisi lagi. Ini masih kosong. Untuk kandangnya seperti ini. Panjangnya kurang lebih ada 9 meter.
merah. Mundeng. Tapi itu jenisnya kurang tahu ini. Kelihatan apa begini? Tidak kelihatan. Kalau kita lihat dari bawah. Ternyata betina pemirsa. Lihat kotorannya tidak basah, ini kering nih. Ini kotorannya kering pemirsa. Karena makanya nggak cuma rumput dicampur dengan ongkos. Lihat nih, ya lumayan bersih ini kadang. Kumpulan kami super saat ini. Nah, ini persediaan makanannya. Pemirsa, kalian cukup sekian video kali ini. Apabila pemirsa suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like dan komen serta share supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputar peternakan. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.